Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, setahun yang lalu atau mungkin lebih ya, anak itu dipinjemin buku oleh salah seorang teman anak, tapi ternyata buku itu setelah anak baca mengenai si A gitu Ustaz. Ternyata karangan orang si A, nah anak malas untuk membacanya, melanjutkan kembali. Nah setelah takut terkena talbis gitu ya Ustaz ya, nah setelah anak mau berusaha untuk membalikan buku itu, ternyata anaknya itu sudah nggak tahu entah kemana, sampai anak tunggu satu tahun lebih ini kok nggak ketemu. Semua teman-temannya sudah anak hubungin, tapi tetap nggak ada juga gitu Ustaz. Nah itu sebaiknya bagaimana ya Ustaz ya, bukunya, kitabnya itu? Sebaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ibu sudah putus asa untuk menemukan orangnya, maka buku seperti ini dibakar saja bu, karena akan bermudarat. Takut nanti dibaca oleh anak ibu atau siapa, maka dibakar saja. Iya, karena itu tidak ada manfaatnya. Allahu a'lam.